Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cakap bagaimana nak elak daripada stres, daripada perasaan susah hati, tertekan, perasaan negatif. Yang pertama, tolak aura negatif melalui jangan menonton drama, cerita sama ada di televisyen atau di saluran YouTube mengenai sesuatu yang negatif, menyakitkan hati, seperti dicurangi, dikhianati, ditipu, banyak cerita-cerita sekarang yang mana ianya boleh mencetuskan perasaan negatif daripada diri kita dan membuatkan kita berpandangan negatif terhadap semua orang dan menghasilkan perasaan negatif daripada dalam diri keluar. Selain daripada itu juga, elakkan diri daripada mendengar sesuatu yang negatif, sama ada ianya datang daripada rakan kita, orang terdekat kita bercerita tentang sesuatu yang negatif, mengusik perasaan kita, yang mengusik sensitiviti kita, sama ada agama, perkauman, jantina dan sebagainya. Elakkan daripada involve, masuk sekali mendengar atau membicarakan hal-hal yang buruk, yang menyakitkan hati. Dan untuk menolak sesuatu yang negatif, kita juga jangan libatkan diri dengan apa-apa yang melibatkan pergaduhan, yang melibatkan pertelingkahan, perselisihan faham, kerana ia juga boleh memberikan kita tekanan dan perasaan negatif, perasaan tidak puas hati, dan akhirnya kita akan bertambah tertekan. Nombor dua, kita buat self-talk. Self-talk ini bukan sahaja kita boleh mengelakkan diri kita daripada tertekan, tapi juga boleh meningkatkan keyakinan diri kita. Contoh self-talk, self-talk bercakap dengan diri sendiri. Contoh self-talk, aku boleh buat, aku boleh berhadapan dengan orang, aku boleh selesaikan masalah ini, aku cantik, aku baik, aku berguna, aku kreatif. Itu antara self-talk yang membawa kepada keyakinan diri dan aura positif keluar melalui diri kita. Jika self-talk ini kuat, kita kukuhkan bercakap terhadap diri sendiri, kita boleh positif, kita akan menjadi individu yang tinggi keyakinan diri. Dan andai kata self-talk kita lemah, kita akan menjadi antara individu yang kurang yakin. Lemah self-talk seperti memberikan alasan awal, memberikan tanggapan awal tentang diri, tanggapan yang negatif. Aku tak boleh, aku miskin, aku tak boleh berjaya, aku tak cantik, aku tak boleh keluar jumpa orang, aku tak berguna, aku tak pandai dan sebagainya. Jadi pastikan self-talk kita kuat, kita boleh memberikan aura positif kepada diri sendiri, kepada orang lain dan meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya, yang ketiga, self-magnet. Make your personality self-magnet. Jadikan personality kita adalah magnet kepada kebaikan. Andai kata sikap kita negatif, sikap kita semuanya tak boleh, sikap kita terhadap orang tidak menjaga sensitiviti orang lain, kita juga akan menerima aura yang negatif daripada orang lain dan memberikan aura negatif kepada orang, kita akan bertambah tertekan. Tapi andai kata kita memberikan aura yang positif kepada orang lain, bersikap baik kepada orang, bersikap positif kepada orang sekeliling kita, kita akan mendapat aura yang terbaik. Untuk pengetahuan semua, tips kali ini adalah hasil idea rakan saya, iaitu Puan Azura yang juga merupakan guru bimbingan kaunseling. Terima kasih atas idea, dan saya harap apa yang saya kongsikan pada kali ini kita boleh aplikasikan untuk mengurangkan tekanan dalam diri dan bermanfaat untuk semua. Bye.